Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini jagung yang tempo hari sudah kita panen ya. Sekarang tanggal 31 Desember 2020. Akhir tahun teman-teman. Nanti malam tahun baru ya. Ya, selamat tahun baru saya ucapkan buat teman-teman. Semoga tahun baru nanti kita akan lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Ini pasca panen teman-teman. Jagung ini setelah selesai panen, rencana saya ini akan sisa panen ini, batang jagung ini akan saya kembalikan ke tanah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur tanah supaya lebih baik, lebih gembur dan lebih subur. Ya. Ini akan saya lakukan proses pemasukan kembali sisa tanaman ini ke dalam tanah. Ya, sebentar saya akan lakukan penggalian terlebih dahulu. Ini batang jagung yang sudah saya cabut. Contohkan ya. Ini akan saya masukkan kembali, saya tanam ke tanah, kemudian kita biarkan untuk proses pembusukan mungkin bisa berlangsung sekitar 1 bulan. Ya, setelah itu nanti baru kita kembali tanam. Ya. Baik, sebentar saya akan sambil cangkul, saya akan buatkan lubang ya untuk memasukkan sisa tanaman jagung ini, saya kembalikan ke dalam tanah. Baik, seperti ini teman-teman jadinya. Ini saya sudah gali, saya buat lubang di tengah-tengah bedengan ini. Nah, kemudian ini kita taruh sisa batang jagung tadi yang sudah kita cabut, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Boleh kita taruh selang-seling ya, daunnya di sana atau batang pokoknya sebelah sini. Ya. Supaya merata daun dan batangnya. Ini saya taruh secukupnya ya. Sekira-kira tanah ini masih mampu untuk menutupinya. Seperti itu teman-teman. Ini saya teruskan dulu. Ya. Kemudian ya, nanti ini akan ditutup ya dengan sisa tanah ini. Ditutup seperti ini. Ya, dengan cangkul. Kemudian dibiarkan supaya batang jagung ini menjadi lapuk. Ya. Atau menjadi humus nantinya yang sekaligus menjadi pupuk buat tanaman kedepannya. Begitu teman-teman, ini masih sisa ini sebenarnya batang jagung ini yang belum diambil, yang belum dicabut, nanti akan saya cabut. Ya mungkin itu
akan ditaruh ke tempat lain, dibusukkan ataupun dibakar nanti, sisanya dibakar sebagian di atas lahan yang mau kita tanami juga bagus. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.